Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya guys ya. Satu untuk semua, ya benar betul sekali. Oke, seperti biasa jangan lupa bernapas saat menonton video ini ya guys ya. Dikarenakan kalian bisa menghilang jika tidak bernapas guys. Oke, di konten kali ini gua pakai boost skill 3 ya guys ya. Yang dimana boost skill 3 ini bisa mengeluarkan hero-hero harga 5. Harga paling mahal tuh. Anjay. Di sini gua bakalan buat Sun bintang 3 ya guys ya. Gua bakalan sedikit memberitahukan kepada kalian caranya bagaimana mendapatkan Sun B3 dari awal ya guys ya. Ini ada cara-cara tertentunya ya guys ya. Ini rahasia sekali. Oke. Okay. Macam tak betul je budak ni. Let's go. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts. Ready, go! Naidil nih bos, jangan disenggol ya. Oke, kita sudah ada di dalam in gamenya guys. Untuk awal-awal gua dapet Karina ya. Tidak apa-apa sebenarnya, kalian bisa milih apa aja sih, bebas. Karena terkadang kita sudah menyiapkan hero WM keluarnya Sun. Kita sudah menyiapkan hero weapon keluarnya si Minotaur. Emang bangke muntun. Oke. Jadi kalian bisa pilih hero apa aja sih guys sebenarnya guys. Karena boost skill 3 ini adalah rahasia ya guys ya. Rahasia ilahi mungkin ya. Memang begitu ya. Oke, di sini kita dapat apa? Ada inspire, kita langsung ambil aja ya inspire-nya ya. Ada sedikit info juga ya guys ya, info menarik. Ini sebenarnya itu 70%-an lah guys. Di mana infonya itu kalau misalnya 70% kebenarannya ya, maksud gue ya begitu ya. Yang di mana kalau misalnya ada inspire keluar, guys. Itu kemungkinan Sun itu bisa keluar, guys. Begitu ya. Kalau misal kita dapat inspire, kemungkinan Sun itu 70% lah, guys. Keluar ya, walaupun ya mungkinnya satu hero lah gitu ya. Itu kemungkinannya itu ada, guys, 70% lah. Jadi di sini gue udah punya bayangan ada si Sun nih, begitu kan ya? Baca. Oke, di sini kita kalah nggak apa-apa, santuy liti pokoknya mah. Sini aja Eltrud kita ambil ya guys ya. Kita bakalan lebih ke Astro dulu aja guys. Ini si Mia kita jual aja ya guys ya. Si Mia kita jual, kita pasang si Eltrud sama si Karina. Nah, begindang. Terus kita nggak usah roll-roll dulu, santai aja, santuy. Ini semua pada pakai hero-nya, oke. Di sini kita pasti kalah lagi, guys. Gak apa-apa karena kita mencari kekalahan, guys. Kalau misalnya ada Astro, biji Astro mantuliti. Kalau misalnya ada biji Brim Slayer, mantuliti banget. Begitu ya. Oke, nggak apa-apa, santuy. Berapa? 11 darah kita ngurangin. Oke, santuy. Jagoan kalah duluan, bos. Udah kalah mah pulang, ngapain atau dilanjutin? Iya. Di sini ada oke, enggak usah ya, enggak usah. Kalian roll lebih baik kalian itu up level aja, guys. Ngapain sih, Bang, up level? Ya enggak apa-apa, guys, biar cepet aja. Biar cepet up levelnya. Yang pertama biar cepet up levelnya, kalau misalnya kalian bisa misalnya nanti dapat siapa gitu hero bintang di hero harga 5 kan ya. Kalau misalnya kalian udah up level di awal-awal dengan duit yang ya cukup gitu ya guys ya, kalian bisa gampang lagi untuk up level
lagi di berikutnya dan mendapatkan hero yang kalian hyperkan, guys. Begitu ya. Hyperkan udah kayak kiper aja. Oh, liperkan. Goblok. Di sini kita kalah enggak apa-apa, cuy. Ya emang kita mencari kalah ya. Ini ya hampir sama-sama kayak gameplay-gameplay dulu aja, guys. Oke, di petbox kali ini semoga ada biji Urim Slayer atau Astro. Waduh, kagak ada, malah ada elementalis. Bentar dulu. Oh, kita ambil immortality aja ya, guys ya. Crot. Oke, untung gak keambil duluan. Karena gue punya gambaran ada Sun, guys. Gue bilang kalau ada Inspire di awal-awal itu pasti ada Sun, guys. 70% ya, 70% ingat. Walaupun hanya satu batang. Iya, iya, iya. 70%. Nanti kalau misalnya ada yang pakai nggak keluar, gue dihujat, cuy. 50% lah, 50%. Enggak sih, gue yakin 70% sih dalam gue main-main gitu. Biasanya ada Inspire tuh, ada tuh Sun tuh. Ada sih Sunnya gitu loh. Ya kalau misalnya beda HP, beda hero yang keluar, ya nggak tahu gue ya. Macam tak betul aja budak nih. Bisa aja ngelesnya emang. Udah kayak baja ya, asup. Di sini gue tambahin si Yin, Astronya gue hidupin biar agak kuat juga, guys. Biar darah kita nggak tersedot terlalu banyak juga ya. Kalau misalnya terlalu banyak, nanti sebelum skill boostnya bisa kita pencet, udah meninggoy duluan ya. Sama aja bercanda atau kalau begitu mah. Ah. Oke, di sini aduh 14 ya, udah nggak apa-apa, santuy 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 santuy. Oke 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 oke, 14 nggak apa-apa. Oke, di sini ada Martis, kita bakalan masukin si Martis. Crot. Oke, Martis weapon udah ada satu nih. Semoga nanti habis lawan monster Star Core-nya itu Astronya itu yang dark, guys. Lebih mantul lagi itu mah kalau begitu mah Star Core-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada Star Core yang dark, kita bakalan apa ya, ke weapon lagi lah, lebih ke weapon. Oke, di sini nampaknya kita bakalan kalah lagi sih ya. Waduh, agak banyak juga 15, cuy. Ah, main natur di awal-awal kayak begini, mana gua nggak emang nggak disiapin untuk menang ya. Ini masih disiapin untuk kalah. Cuman ya jangan banyak-banyak lah, tung atuh. Ah, lu mah menang ayo Karina atuh. Ah. Cerot. Itu bisa. Aduh, digaruk sama si Roger emang. Emang. Udah 37 aja ya. Asu. Oke, di sini ada Benedetta, guys. Nah, ini udah ada 2 nih weapon-nya nih. Udah ada 2 Hellcrut, bisa kita buat bintang 3. Barusan gua up level ya, biar langsung bisa masukin si Benedetta-nya juga, guys. Abis ini kita bakalan buang si Yin-nya ya. Trot. Oke. Karina, Benedetta, Iritel boleh kita ambil ya. Roll lagi. Oke, ambil Martis aja, langsung berhenti rollnya ya, guys ya. Oke, di sini kita semoga dapat item yang bagus lah ya, yang keren gitu. Yang mantuliti, crot. Waduh, ada buku BOD Guardian. Oke. Ntar ya, guys ya, kita lihat dulu Star Core-nya apa nih. Boom. Wah, bukan yang dark ya, guys ya. Astronya. Oke, kita bakalan ambil Star Core yang weapon aja ya, yang Thunder ya. Gua bilang apa? Tadi awal Inspire keluar, Sun pasti keluar. Kita buktikan ya, guys ya. Jeng jeng. Ah, kan. Gua bilang apa, guys? Kalau misalnya Inspire udah ada, itu Sun itu kemungkinan 70% pasti keluar, guys. Walaupun satu hero ya, ini dua hero lumayan lah. Kita langsung masukin, kita taruh aja di susun semua, kita tambahin Guardian Helmet, guys. Biar lebih kuat aja gitu, guys ya. Karena Sun itu udah pada dasarnya udah damage-nya udah enggak ngotak sih. Di sini Minator kita ambil juga ya. Oke. Oh, begini dulu aja, santuy. Ini mah tuh empuk bagi Sun gua mah. Ah. Pade. Aduh, lihat tuh.
Sungguh mati, tapi ada immortality. Iya, nggak apa-apa mati. Ceruncung, ah mantul itu emang. Pagi-pagi udah keluar Sun, udah gurih banget emang. Hah, mantul itu. Itu guys ya, berarti bener ya, sip ya, deal ya sama gue ya. Kalau misalnya Inspire udah keluar di awal kita dapat Inspire, berarti kemungkinan si Sun untuk keluar itu ada di 70% lagi, walaupun satu hero ya. Oke, itu ilmu juga ya guys ya, ilmu-ilmu step-step awal lah, ilmu penting itu sebenarnya. Anjay. Dapat perangko satu lagi yuk, satu lagi. Boleh hero weaponnya satu lagi sayang. Ya Benedetta enggak usah, enggak perlu. Nah, cocok. Kita mungkin bisa langsung sih, tapi enggak apa-apalah begini dulu. Kita udah bisa langsung hidupin ininya juga sih guys, apa namanya, Star Core-nya juga. Abisin aja ya guys ya. Di sini seharusnya sih masih bisa menang sih Sun gua. Oke Sun, tunjukkan pesonamu Sun. Sun, www apa nih tuh hiu-hiu? Wah dia makin dapat bane, gila langsung bintang 2 lagi dah. Itu namanya hoki ya guys ya. Eh itu mah bukan bus ya elah, gua kira dia make bus. Sorry ya guys ya, sorry mata gua agak ini emang ada goblok. Oke kita menang lagi guys, alhamdulillah. Sini ada Karina, ada Franco. Karina udah gak usah, kita mulai masukin buat apa namanya ini, weaponnya ya guys ya, kita hidupin Star Core-nya guys. Ini bisa langsung kita jual ya, hero assassin-nya. Oke ntar dulu ya guys ya, gak usah roll dulu, biar kita nabung dulu aja, soalnya abis ini kita bisa up level guys. Kelebihan cu. Atlas gue naruhnya kelebihan. Oke si Sun karena pakai thunder jadi dia langsung maju ke depan, gak apa-apa guys. Trot ulti, oke mantap. Sekali lagi ulti Sun, manduliti. Udah ngisiin darah, pakai thunder, nambah kuat. Ih, emang ya gurih-gurih nyoy ini mah. Dah, dan itu Martis gua, Atlas gua Sun satu lagi udah nyantai aja di belakang itu. Ngopi bang, ngopi. Oke di pet book kali ini gua bakalan ambil apa nih? Bisa sih tongkat penurun bintang, tapi nggak usah lah, kita ambil blade armor aja ya guys ya. Kuy. Ada kapasitas ya. Aduh, kenapa gua gak ngambil tadi ya? Ya nggak apa-apa cuy, santuy. Ada badang tapi kita tidak mencari si badang ya, kita up level aja dulu. Ada Martis kita ambil. Oke ada Lioyi, boleh ya guys ya. Roll lagi Freya, nggak usah lah. Atlas boleh. Roll lagi, ada Chow, Lioyi boleh sih. Si Minotaur boleh kita ganti aja ya guys ya, kita jual. Ini kita ganti dulu apa yang kita ganti ya? Nah, goldennya sip. Guardian helmetnya kita ganti sama blade armor aja. Siapa tahu lebih OP ya guys ya. Tadi nggak keburu, tangan gua emang rada-rada slow hand cuy. Ya elah, Aldosnya kagak mempan dos, kagak nurunin bintang juga dos. WWW maginya cuy. Ya elah belum siap gua, nggak ada itu woi, Oracle woi. Butuh Oracle sih kalau begini. Oke. Tapi nggak masalah Sun, gua masih banyak. Anjir. Woi. Anjay. Masih menang ya guys ya, kita ambil loyinya lagi. Kita bisa masukin si Chow-nya ya guys ya. Tadi kagak keburu dimasukin guys, dikarenakan ya begitulah, slow hang asu emang. Bentar. Nah begini ya, kenapa gua taro kadianya itu di depan, biar si Sun itu dapat
dapat apa namanya? Dapat efek dari kadianya, guys. Kalau misalnya hero kadianya meninggoy gitu kan. Larinya nanti efek kadianya ke Sisun. Jadi mantul hiti gitu, cuy. Oke, Sun. Langsung ke tengah. Langsung ke sebelah situ lagi. Oke, berubah. Cocok mantul hiti. Sip, si Mio-nya dulu sih. Si Mia. Duh, Blade Armor lagi. Kalau ke si Mia-nya enak sih, cuy. Ke si Audora-nya kagak enak ini. Aduh. Oke, bukan yang asli. Ulti lagi enggak tuh? Menang hati ini begini. Gurih banget emang. Cerot. Gurih, cuy, gurih. Ada Lioyi Akai Wanwan. Wadidaw. Gua pengen up level sih abis ini ya, guys ya. Dan Lioyi aja cukup. Di sini bisa kita up level ke 7, guys. Di sini sih semoga dapat item yang bagus. Abis itu dapat star core-nya Kadia sih, pasti keluar sih Kadianya ya. Kadia star core-nya juga bagus ya, enggak kalah bagusnya. Udah gurih banget emang. Tapi gue gatel banget ya pengen mencet si Wano sama si Akai ya. Sabar aja lah, nanti aja dah. Nanti abis menang aja dah. Padahal kagak ngaruh juga sih abis menang ini. Oke, Sui. Sui lagi. Sun, tunjukkan pesonamu sayang. Kenapa jadi Sui, anjir. Oke, kita dapat item apa ini? Kita ambil apa? Waduh, mirror sama Kadia, coy. Bagaimana ini ceritanya? Wow, keren sih Kadianya Thunder, boleh-boleh sih. Langsung kita ambil aja ya. Bentar, di sini jadi PR nih, gua mau ngambil ke... ntar up level dulu aja. Kita ambil si Wanwan. Martis gak usah ya, guys ya. Kita coba nabung di 10 sih. Ini semoga keluar si Jilong sih. Kagak ada, ya udah Wanwan dulu aja, kita bisa masukin, guys. Bentar dulu, ini gua Kadia apa mirror ya, guys ya. Wadidaw. Ya udahlah, sabar dulu lah. Kagak usah dulu. Ntar gue sambil mikir ya, guys ya, di dalam otak gue. Asya. Oke, di sini Sun, tunjukkan pesonamu sayang. Ini sih seharusnya masih menang ya, walaupun mereka odoranya udah bintang 3. Sun, gue asal yang aslinya mati, cuy. Tapi baik. Oh, masih hidup lagi. Lupa gue itu pakai immortality, cuy. Oke, mantuliti. Tetap santai, tenang. Lihat nak. Aduh, udah mati sih. Bisa. Bisa. Hidup lagi Sun itu. Hidup lagi. Ngapain sih, Dek? Mantuliti. Oke, ada si Jigong, cocok. Cok, waktunya tepat kamu gonggong, kita ambil mirror aja berarti di sini ya, guys ya. Pas ini, guys, kalau misalnya begini, guys. Kita ambil mirror sama apa ya, guys ya? BOD boleh sih buat si Wanwan ya, karena apa namanya? Star Core Kadianya itu yang Thunder ya. Wah, ini udah cocok sih. Udah 6-6 udah cukup banget, Sun. Kita mirroring dulu. Cerot. Gila, mantuliti. Jilong kita ambil lagi. Akai ini udah gak usah ya, buat apa gua gak. Cocok, mantuliti udah bintang 2. Udah gurih banget ini. Dari belakang si Wanwannya nyetut-nyetut. Cerot. Aduh, itu di depan lagi pada pesta anak muda. Anjay. Apa itu dia bikin siapa itu? Wanwan bukan itu? Wanwan bukan sih? Oh iya, Wanwan. Aduh, walaupun udah bintang 3, kalau Sun Thunder begini mah gila. Udah Sunnya Thunder, Kadianya Thunder, udah berbahaya emang. Anjay, pokoknya udah.
Oke, Victory cocok. Udah sisa 4 orang aja nih. Ada si Sun. Perangko udah gak usah. Ada Sun lagi. Aduh, Muntun udah stop bahagia kan. Aduh, Sun. Udah Muntun jangan keluarin lagi. Ah. Asu emangnya kagak dikeluarin bang. Oke, tinggal nyari 3 lagi ya guys ya. Begini guys, caranya kalau misalnya kalian ilmu yang awal itu harus kalian pakai lagi sih ya. Inspire keluar berarti 70%. Keluar ya guys ya, 70% walaupun dapatnya cuma 1 guys, enggak apa-apa sih sebenarnya. Tinggal kalian cari lagi. Oke, tergantung amal ibadah ya kalau setelah itu ya guys. Anjay. Kerja bagus. Udah ini mah gurih cuy, sumpah. Aduh, Dede. Apa ini ada Sun juga ya? Iya, apa itu Sun, apa itu? Masih bintang 1 begitu. Ketawa-tawa Sun gua cuy. Sun KW itu ya guys ya. Sun yang asli ada badaknya anjay, ada badaknya. Yang ada badaknya anjay. Curut. Iya, seri dong. Tapi pulang ya guys ya. Ini mah udah calon-calon keluar lagi abis ini. Udah gak ada yang pakai lagi Sun ya. Di sini kita mungkin bisa ambil kapasitas aja ya guys ya. Kita bisa masukin siapa lagi nih, tambah-tambah udah pasin 66 cuy. Aduh kan kata gue juga. Ya Allah Robby. Sun lagi. Atlas kita gas bintang 2. Aduh elah Muntun udah sayang. Udah. Keluarin lagi cu. Nanggung banget ngasihnya. Atuh lagi itu. Udah kita pasang aja ya guys ya. Bener gue bilang udah Muntung. Lah elah kakak bisa bercanda sedikit. Oke guys, ini udah. Aduh, 2 hero Sun bintang 2. Aduh, apalah arti natur ketika Sun gua udah banyak bejibun kayak begini mah. Atuh, ya elah gua kalah tega cuy ngelihatnya juga. Aduh, dan ini udah kayak sekampung Sun gua. Ya elah buset dah trot. Gurih banget emang. Ini mirror kita menang gak sih? Ih, menang juga ya guys ya. Oke, ini satu lagi Sun ya. Muntun gak usah. Astaga, Tun lu teh baik-baik banget sama gua. Aduh, gua gak tega ini ngekliknya guys. Aduh, ini udah. Udah jauh kita guys ya, kita masukin lagi jilongnya. Aduh, ini musuh mau gimana lagi kalau begini ya guys ya. Kalau Sun udah bintang 3 kadianya. Thunder. Aduh, weaponnya Thunder. Aduh, buset deh emang ya. Aduh, gurih-gurihnya ini mah coy. Aduh, gua tega gua ngeliatnya cuy. Tuh, one-one-nya udah bintang 3 juga, apalah daya sayang. Aduh, itu Sun KW ngapain lagi ada di pojok-pojokan situ mau ngapain nak. Aduh gila lu lihat dia. Wadidaw. Aduh gua cerucut. Aduh nggak tega gua ngeliat si Wana meninggal ini. Aduh. Iya udah terus Wana berjuang sayang, berjuang Wan. Wan berjuang. Aduh, meninggal juga dia. Aduh, gue sedih banget dia. Oke, guys. Ih, menang juga itu ya. Aduh. Oke, guys. Cukup sekian video dari gue ya. Semoga kalian tidak mengerti dengan penjelasan gue. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya, guys ya. Thank you.